Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri rahimahullahu ta'ala wa nafa'na Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi mashayikhina fid dharain. قال المصنف رحمه الله تعالى قاتريا فصل أي هذا فصل ini satu fasal pada menyatakan sunat mandi. Sekarang masuk perbahasan berkaitan sunat mandi, bukan mandi sunat, sunat dalam mandi. Beza sunat dalam mandi dengan mandi sunat. Mandi sunat tu mandi yang disunatkan, sunat mandi tu perkara-perkara sunat yang dilaksanakan dalam ketika mandi junub. Bermula sunat mandi junub itu 16 perkara. Ada 16. Jadi kita lain-lain mungkin ada banyak lagi lah. Ini 16 saja. Perkara pertama, menghadap kiblat. Jadi mandi itu sunatnya hadap kiblat. Jadi badan tu menghadap kiblat. Macam sembahyang lah. Jadi kiblat tu dipanggil menghadap kiblat itu, iaitu dada dan seluruh tubuh kita menghadap kepadanya. Tu dia panggil menghadap kiblat. Jadi tak kisahlah batang paik tu kat mana, asalkan badan tu menghadap kiblat, tu dia panggil menghadap kiblat ketika mandi. Itu sunat. Kedua, membasuh mani ataupun wadi ataupun mazi atau barang najis. Jika ada ia mani, wadi, mazi, barang najis tu, ketika mengucap bismillah hingga akhirnya. Jadi yang seterusnya ialah membasuh mani, iaitu kalau ada kesan air mani. Apa yang ketiga? Apa yang ketiga? Kedua baru. Ketiga. Sabar lu. Kedua, membasuh mani. Membasuh mani iaitu kesan-kesan air mani. Kesan-kesan air mani kalau melekat di tubuh lah. Itu sunat buang. Sama ada basah ataupun kering. Jadi kalau kering tu, kalau sampai tahap tidak sampaikan air ke anggota badan, tu wajib basuh lah. Tapi kalau sampai, dengan makna kalau alirkan air tersebut masih lagi sampai kepada kulit tersebut dengan dilalukan air dan dihapuskan sekali kesan air mani itu, itu tak ada masalah lah. Jadi kesan air mani itu wajib basuh. Ataupun wadi. Air wadi, air yang bekas daripada kesan daripada angkat berat ataupun selepas daripada kecing. Tu waktu jimak ada yang puas lah. Kamu jimak bini, mazi keluar sekali. Ada. Kamu tak kahwin ni, tak tahu. Apa tu? Tengoklah kalau kamu jimak dengan isteri, kamu mesti ada mazi. Kalau keluar saja, mani sajalah. Kok mana ada mazi. Ataupun keluar mani tu kerana menyakit. Tak mesti dengan mazi. Ataupun wadi. Wadi itu hasil daripada kesan angkat berat ataupun selepas daripada kecing. Ataupun mazi. Ni semua dekat kemaluan lah. Sama ada perempuan ataupun lelaki, ada air mazi. Selepas keluar air mani, dia air mazi ni dua. Pertama dia sebelum daripada keluar mani, yang kedua selepas daripada keluar mani.
Selepas keluar mani, dia akan apa nama tu, zakar akan mengecil, maka sisa-sisa air madhi yang ada dalam zakar akan tubik keluar juga. Jadi dia ada dua kali lah madhi ni, sebelum daripada mani, iaitu ketika pada kemuncak ketegangan zakar tapi tidak sampai keluar mani lagi, dia akan keluar madhi. Lepas tu lepas keluar mani, lepas dah mengecil balik zakar tu, maka dia pun keluar madhi lagi, bekas daripada yang ada dalam batang zakar. Sebab tu sunat untuk keluarkan air madhi, untuk basuh air madhi. Atau barang najis aini. Ini atas pandangan Imam Nawawi lah. Kalau atas pandangan Imam Nawawi, dia kata tidak menjadi rukun membasuh ataupun menghilangkan najis sebelum mandi. Melainkan Imam Rafi'i, kita dah sebut minggu lepas, Imam Rafi'i rahimahullah mengatakan rukun membasuh najis dulu, menghilangkan najis sebelum mandi. Jika ada ia najis. Jika ada ia mani, wadi, mazi, barang najis tu. Semua itulah nokta. Itu yang kedua. Ketiga, mengucap bismillah. Bismillah di awal permulaan kena air juzuk di anggota, juzuk anggota. Tak kisahlah kita nak letak awal pertama tu di kepala ke, di tangan ke, di kaki ke. Kalau Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala ajar mandi tu daripada bawah ke atas. Mandi tu daripada bawah ke atas supaya tak terkejut. Ada orang mandi terus pada kepala tu jadi stroke. Terkejut lah. Jadi kalau dekat kaki tu dia tak berasa terkejut kan. Jadi ada persediaan badan tu nak terima air yang sejuk. Ketiga, mengucap bismillah hingga akhirnya, akhir bismillah ataupun akhirnya ni akhir bismillah lah. Kalau akhir mandi takkan bismillah aja. Bismillah aja tu bismillah ketika di awal permulaan kena air di anggota juzuk tu. Jadi bismillah afdalnya ialah bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillah tu pula serta dimukoronahkan, disertakan niat. Niat tu adalah hati. Jadi niat tu bila kita akan niat, iaitu kenanya air di anggota juzuk itu, anggota, bahagian anggota kita. Bila kena air tersebut di bahagian anggota kita, ketika tu kita sunat baca bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang telah tersebut pada wuduk itu dululah. Masa tapi bismillah ketika wuduk tu, bismillah basuh tangan, basuh pergelangan tangan. Dia ada tiga perbuatan basuh tangan: lidah mengucapkan bismillah, hati niat, niat untuk menunaikan sunat-sunat wuduk. Kalau tidak berniat menunaikan sunat-sunat wuduk, maka tidak sah dia punya, tidak sah pula, tidak sah sunat dia tu, tidak dapat pahala sunat dia tu. Lepas tu niat pula ketika basuh muka untuk nawaitul wudu ataupun nawaitul raf'al hadas. Kemudian seperti sebelum ni, keempatnya mengambil wudu dengan sempurnanya sempurna wudu. Jadi mandi, sebelum mandi junub disunatkan untuk ambil wudu. Ambil wudu tu niat apa? Tengoklah kalau dia berhadas sebelum tu, maka niat mengangkat hadas besar, hadas kecil. Kalau dia tidak berhadas sebelum tu, maka dia angkat dengan niat hadas, dengan niat sunat mandi. Wuduk tu untuk sunat mandi. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i, kita mengeluarkan air mani itu belum tentu batal wuduk. Contoh dia tidak pernah sentuh isteri dia, keluar mani dengan mimpi, dalam keadaan duduk contoh, atau dalam keadaan berdiri. Jadi dia hanya berhadap besar tapi tidak batal wuduk dia. Jadi bila tidak batal wuduk dia, nanti dia nak mandi, dia niat sunat mandi lah. Dia tak niat angkat hadas kecil lah, sebab dia tidak berhadas. Orang yang berniat nawaitu raf'al hadas dalam keadaan dia tu tidak berhadas, khilaf ulama sama ada sah ataupun tidak dia punya wudu. Ada yang kata sah, ada yang kata tidak sah, kerana dia tidak berhadas, tiba-tiba niat angkat hadas kecil. Itu tidak sah kata sebagai ulama. Sebab dia memperbaharui wudu. Tajrid wudu ni tak payahlah niat guna selain daripada, tak payahlah niat guna nawaitu raf'al hadas, guna niat lain untuk elak khilaf. Mulia kata musannif rahimahullahu ta'ala, keempatnya mengambil wudu dengan sempurna,
maka diniatkan wuduk itu akan sunat mandi. Jikalau sunyi ia seorang daripada hadas asghar, hadas kecil. Ha, ini macam tadilah, dia keluar air mani dalam keadaan duduk ataupun berdiri, tak tidur, tak jima, ha, maka dia tu tak batal wuduk, cuma berhadas besar. Maka sehari dia niat wuduk, niat sunat mandi je lah, selesai. Ha. Hak ni tertumpu kepada seluruh mandi, sama ada mandi sunat ataupun mandi wajib. Mandi sunat raya contohnya, atau mandi sunat jemaah esok ni, sama jugalah. Ha, dia sunat ambil wuduk sebelum mandi. Kemudian kata musanif, dan jikalau tiada sunyi, tiada bebas. Yang ni dengan makna dia tu ada hadas asghar, maka diniatkan dengan dia, dengan wuduk tadi, hadas asghar juga. Ha, dia niat hadas kecil. Ha, jadi kalau dia batal, contohnya dia keluar air mani dengan sebab bersetubuh dengan isteri. Jadi bersetubuh dengan isteri, isteri sentuh. Bila sentuh batal wuduk, maka sehari dia mandi kena niat hadas kecil, bukannya sunat mandi. Ha, eh. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, kelimanya bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh menyampaikan air pada segala perlipatan anggota, seperti pada telinga. Telinga ni lipat lah, ni perlipatan ni. Jadi dia bersungguh-sungguh menyelak-nyelak seluruh kawasan-kawasan yang ada lipatan. Contoh perut tu, kalau orang tu gemuk, ada 5 lapis perut. Oh, maka dia kena buka satu-satu lipatan tu. Ha. Dekat celah-celah paha, sebab tu kena basuh, kena kangkang supaya masuk situ. Sebab tu basuh dalam keadaan duduk supaya kita kena dubur kita tu air, kena rata habis belakang lah. Kuku pun kena korek, kalau dia tu ada kuku, ada daki, kena korek lah daki tu supaya sampai air pada dia atas pandangan muktamad. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan di dalam lubang hidung. Ha, lubang hidung, mana lubang hidung az-zahir ni? Lubang hidung az-zahir ni sunat saja untuk kita masukkan air. Dia panggil istinsyak. Ha, tu dah terlepas dengan kalau wuduk lah. Kalau dah wuduk tu kita akan istinsyak. Melainkan kalau kita tidak berwuduk, ataupun kita berwuduk tapi tidak istinsyak. Ha, tu lainlah pula. Jadi ni masuk lubang hidung air tu untuk cuci lubang hidung. Dan pada perlipatan kulit perut. Ha, dia pun tahu dah gemuk. Ha, dia ada lapis perut. Di antara dada dia dengan perut tu pula ada 3 lapis lagi. Ha, jadi dia kena buka lapisan-lapisan tu supaya kena air. Pastikan kena air. Jangan bagi tak kena air. Tutup. Begitu juga benda-benda yang kalau melekat di kulit, kena buang supaya sampai air pada dia. Sisik ke apa ke. Benda-benda yang berjirim. Keenamnya, menyelak-nyelati pada segala pohon rambut, umbi rambut. Ha, selak habis. Eh, kalau orang ada rambut lah, ha, kena gosok supaya masuk air sampai ke kepala tu. Ha, eh. Ataupun umbi rambut. Umbi tu akar tu lah, dekat-dekat dengan kepala tu. Ha, tu umbi rambut. Jadi digosok-gosok-gosok kena habis belakang. Ha, tu wajib. Ha, tu sunat selak. Ha, sunat selak ni kalau tak, kalau dah sampai air di kepala tu, di rambut tu. Kalau tak sampai air melainkan kena selak, maka wajib selak. Ha. Macam wuduk lah, selak selak apa nama tu, jari ataupun jari kaki dengan jari tangan. Maka hukumnya sunat kalau dah sampai air tanpa selak. Kalau tak sampai air tanpa selak, wajib selak. Menyelak-nyelati pada segala pohon rambut 3 kali dengan digosok, dibasuhkan habis dengan digosok, digosok-gosok kepala tu sampai masuklah air tu sampai kepada umbi rambut, iaitu yang berdekatan dengan kepala. Ha, sunat menigar lah, sama jugalah tuang air pun jiru air kepala 3 kali, badan kanan 3 kali, kiri 3 kali, semua 3 kali sunat menigar lah ke. Macam wuduk lah, kumur 3 kali, istinsyak 3 kali dan sebagainya. Kecuali telinga saja. Telinga saja akan jadi 12 kali. Ha, kalau sempurnalah basuhan, akan jadi 12 kali. Utamanya bila basuh muka sampai ke telinga, 3 kali. Lepas tu sapu kepala, sampailah ke telinga juga, 3 kali. Nah, lepas tu sapu telinga sendiri tu, 3, 9. Kemudian tekak dengan air, 3 lagi. Jadi 12. Ha, baik. Tu boleh buat kuis je. Basuhan, sapuan apa? Basuhan apa yang 12 kali?
Linga saja. Tak ada lebih pada tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dibasuhkan tangan supaya sampai air kepadanya, kepada umbi rambut tadi. Ha. Kita tak basuh tangan dah, kita jiruh dah. Ha, senang. Jiruh tu memang tak ada lah, mesti sampai. Kalau zaman dulu mungkinlah, ataupun nak jimat air ke, satu gantang air saja dia guna. Ha, maka tu kena jimat lah air. Dan kita disunatkan untuk jimat air ketika mandi. Jangan memboroskan air. Ha, sama juga dengan wuduk lah. Jadi kita guna sekadarnya untuk wuduk dan sekadarnya untuk mandi. Ini jirui. Tentang lah air ada. Ha. Air tak ada baru tahu. Ketujuhnya, menderaskan air ke atas. Mendiruskan. Ha, mendiruskan makna menjiruskan air ke atas kepalanya, kepala seorang. Ha, ini cara hak biasa jumhur ulama. Basuh atas kepala dulu, jiru atas kepala dulu, patu kanan, patu kiri. Patu belakang kanan, belakang kiri. Ha, itu hak biasalah. Tapi kalau Imam Ghazali, dia start bawah dulu. Dia dianjurkan supaya start daripada bawah dulu, tak kejut badan. Ha, ada faedah kesihatan situ. Kepalanya, kedulapan mendiruskan air, menjiruskan air pada pihak sebelah kanan yang dihadapan. Ha, depan kita ni, kita ada empat. Belakang, depan, kiri, kanan. Jadi kiri, kanan, depan, kiri, depan, kanan, belakang, kiri, belakang. Ha, okay. Maka demikianlah pada kirinya, kiri, depan. Kemudian pada pihak sebelah belakang kanan, maka ke kiri. Yakni selepas tu ke kiri, belakang. Ha, tu tertib kalau mandi, sunat mandi wajib lah, ataupun mandi sunat. Ataupun mandi biasa pun ikutlah, boleh juga. Tapi kalau mandi harus tu, tak dapat pahala kalau tak niat. Kalau ada niat, dapat pahala sunat. Ha, niat untuk menyegarkan badan, untuk ibadat dan sebagainya, dapat pahala sunat. Ha, tu cara dia. Eh? Jadi, tiga kali di kepala, jiruh kepala. Lepas tu, tiga kali depan depan belah kanan. Tiga kali depan belah kiri. Tiga kali depan belah belakang. Tiga kali belakang kiri. Ha, kanan, kanan depan, kiri depan, kanan belakang, kiri belakang. Ha, eh. Kesembilannya, berulang-ulang tiga kali membasuh segala anggota. Ha, anggota kepala, tangan. Jadi sekarang ni, anggota mandi satu saja, seluruh tubuh. Dia tak macam wudu. Kalau wudu, dia ada bahagian-bahagian dia. Kepala satu anggota, tangan satu anggota, kepala satu anggota, kaki satu anggota. Ha, eh. Tapi kalau mandi, dia satu anggota saja. Sebab tu kalau mandi, contohnya kalau tak kena air dekat kaki, maka kita basuh je lah kaki tu, selesai. Hai? Beza dengan wuduk. Kalau wuduk tak kena basuhan di muka, kita selesai dah wuduk. Tiba-tiba tengok-tengok, eh, ada bahagian muka yang tak terbasuh. Maka kena ulang balik basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Sebab dia anggota yang berlain-lainan. Kesepuluhnya, menggosok pada tiap-tiap kalinya. Tiap-tiap kali basuh. Ulang balik lebih kurang tadi ya. Kesebelas, menghadirkan niat pada permulaan dan datang kesudahannya, kesudahan mandi. Yang ini dia panggil istihbaru niyah. Menghadirkan niat start daripada awal mandi sampai habis mandi. Ha, eh, tak lupa, tak lalai lah. Yang wajibnya awal mandi ya. Start daripada basuh, jiru kali pertama tu badan tu, kita wajib niat. Ha, tu wajib lah. Nawaitu rafa'al hadafil akbar. Sahaja aku mengangkat hadaf besar kerana Allah Ta'ala. Ha, tu wajib. Kemudian senantiasa mengingati niat tersebut sehinggalah habis mandi. Itu sunat. Dia panggil istishabun niyah. Sama juga dengan wuduk. Ketika start basuh kepala atau basuh muka ataupun basuh tangan tu, start situ sampai basuh kaki sampai habis. Sunat istishabun niyah. Ha, sentiasa menghadirkan niat. Kedua-belasnya, membasuh itu, membasuh anggota tu dengan berturut-turut mualat. Ha, jadi dia sama macam wuduk juga. Contohnya kita nak ambil wuduk, kita nak pergi ke masjid Uniza. Contohnya kita pun basuh kat PTBR ni, basuh muka. Lepas tu keluar rumah, keluar-keluar-keluar pergi masjid Uturakit pula, basuh kaki tangan. Lepas tu sehari singgah pula ke masjid Kompok Jin, sapu pala. Lepas tu sampai masjid Uniza, baru basuh kaki. Ha, boleh. Begitu juga mandi. Kita jimat isteri malam Jumaat. Contohnya, kita pun malas mandi. Kita basuh kaki dulu, niat. Mandi junub. Tapi tak berhabis lagi. Esok pagi baru mandi semua. Ha, boleh juga. Tapi tak sunat begitulah. Sunatnya berturut-turut. Basuh lah kau. Mana, apa maksud berturut-turut?
Dengan sekira-kira basuhan anggota tu tak kering lagi, dia dah basuh lagi. Ha, hak tu dia panggil berturut-turut. Sama jugalah anggota wuduk. Basuh tangan tak ada kering lagi, dia dah sapu kepala. Sapu kepala tak ada kering lagi, dia dah basuh kaki. Hak tu dia panggil berturut-turut. Mualat. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Apa lagi? Dengan betul-betul. Ke-13, bahawa jangan dikurangkan air mandi itu daripada satu gantang. Satu gantang ni pak cupok. Pak cupok. Dan satu gantang ni maknanya dia tu atas tubuh, postur tubuh seseorang lah. Kalau kawan tu besar, memang banyak lah airnya. Ni satu gantang ni sebab Nabi SAW mandi satu gantang, wuduk dengan satu cupok. Haa. Satu gantang, sikit saja tu. Oh, jimat habis ni, paling jimat ni. Jadi jangan kurang daripada tu, makna lebih sikit. Lebih satu gantang dan lebih sikit atas kadar badan dia. Kalau badan dia besar, lebih satu gantang. Kalau badan dia macam lebih kurang, kurus lebih kurang itu biasa-biasa, ya, normal, ha, maka satu gantang cukup dah. Makna suruh jimat air. Membazir air itu hukumnya haram. Ke-14, jangan ia seorang mandi dahulu, yakni sebelum daripada berkumur. Ha, macam tadilah, masuk air ke dalam hidung ni kumur pula. Gitu juga kena kumur, sunat kumur. Dan itu sudah berada dalam wuduk. Ha. Ke-15, membaca doa sudah selesai daripada mandi seperti doa yang telah tersebut pada wuduk. Jadi baca doa, doa lepas mandi. Doa lepas mandi ambil mana? Macam wuduk juga. Ha, ni ramai orang tinggal lah. Lepas mandi selesai minggu. Dan begitu juga lepas mandi ataupun lepas berwuduk tersebut tidak sunat untuk lap air. Nah, kerana dia itu atharul ibadah, kesan-kesan ibadah, maka tak disunatkan untuk lap. Untuk berkat daripada air tersebut. Sama jugalah mandi wajib. Tak payah guna tuala untuk lap, biar dia kering sendiri. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, Ke-16, meninggalkan minta tolong pada menjiruskan air. Dia malah mandi, dia suruh orang tolong jiruskan. Paling malah tadi. Itu hukumnya makruh. Jadi sunatnya tinggal benda tu. Mandi sendirilah. Ni kalau tidak ada darurat. Kalau tidak ada keuzuran. Kalau ada keuzuran tu lain cerita pula. Boleh upah dan sebagainya. Syahdan. Makruh mandi dan wuduk pada air yang tenang. Air yang tak mengalir. Contoh kolam. Air gitu ya. Pak. Dia tak pergi mana. Air yang mengalir. Contoh air terjun. Air paik tu. Dan sebagainya. Jadi sunatnya mandi di air yang mengalir. Bukan air yang tenang. Air yang tenang macam koloh tu lah. Terjun koloh. Pang. Mandi. Koloh tu. Koloh PTBR tu. Jadi hukumnya makruh. Dan melebih-lebih membasuh daripada 3 kali. Sama juga wudu. Kurang 3 kali pun makruh. Lebih 3 kali pun makruh. Yang sunatnya 3. Tak lebih dan tak kurang. Jadi 3 kali lah buat, jangan lebih. Dan meninggalkan. Jangan lebih ni maksud dia buat basuhan itu kerana contoh basuh muka ketika wuduk, dia buat 4 kali. Basuhan ke-4 tu dia buat tu dengan kosak untuk berwuduk, bukan untuk menghilangkan sesuatu. Itu makruh. Kalau yang kosak yang ke-4 itu kosak untuk sejuk contohnya lah. Dia bukan kosak untuk wuduk, kosak untuk sejuk. Itu tak apa. Yang tak boleh lebih 3 kalinya kosak wuduk semua. Tu tak boleh lah, makruh. Contoh kali pertama dia basuh tu untuk menyejukkan muka. Kali kedua barulah kali pertama untuk basuh muka. Kali ketiga barulah kali kedua basuh muka. Kali keempat tu basuh ketiga muka. Tu tak apa. Tu walaupun lebih 4 kali tak ada masalah. Sebab dia niat lain. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, Dan meninggalkan berkumur. Meninggalkan berkumur makruh. Sunat berkumur dia tinggal. Kumur dia makruh. Dan memasukkan air ke hidung. Sebab apa? Supaya sejahtera, yakni selamat, bebas daripada ikhtilaf ulama yang mewajibkan berkumur dan masukkan air ke dalam hidung. Ada mazhab yang kata istinsyak dan berkumur-kumur itu sebelum mandi itu wajib. Ini mazhab Syafi'i, ra'in khilaf lah. Maka dia hukumkan sunat. Kalau dia tinggal, hukumnya makruh.
Sebab apa? Sebab khilaf tu antara mazhab. Bila antara mazhab dan benda tu sunat, tiba-tiba tak buat, hukum dia makruh. Sama jugalah tinggal sunat muakkad, maka hukum dia makruh. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan makruh pada orang junub itu makan dan minum dan tidur dan jima dahulu, yakni sebelum daripada membasuh zakar atau farah dan wudu. Jadi dia berjunub, lepas tu makan dan tidur tanpa dia berwudu, tanpa dia basuh zakar, maka hukum dia makruh. Jadi paling kurang malas nak mandi pun basuh zakar daripada kesan-kesan air mani air mandi tu, kemudian berwudu. Berwudu macam mana macam tadi ya? Kalau dia tu sudah berhadas kecil, niat berhadas kecil, mengangkat hadas kecil. Kalau dia belum berhadas kecil, bahkan ada lagi wudu, tiba-tiba dah berjunub, maka niat sunat mandi. Niat apa dia? Sunat mandi, cuma tak mandi lagi lah. Ataupun niat dia panggil apa, niat sunat apa, niat wudu yang sunat, sunat sebelum tidur, boleh ke? Begitulah. Jadi niat sunat kalau dia tu dia ada wudu. Kalau dia tu batal wudu dah, niat mengangkat hadas kecil. Sama juga jimak. Jimak sini, jimak kali kedua lah. Sebab jimak kali pertama tu dah belum mandi dah, ni jimak kali kedua. Maka sunat untuk basuh farah dan juga berwuduk semula. Ataupun jimak isteri kedua ke, sama lah juga. Ataupun pertama kali dia keluar mani, yang kedua baru nak jimak bini, sama juga. Kena basuh farah dan juga wuduk. Habis. Faslun, pada menyatakan haram atas seorang janabah. Wallahu ta'ala a'lam. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zirna ilma warzuqna fahma. Allahumma zirna ilma warzuqna fahma. Allahumma zirna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.